Hey there everyone, welcome back to this channel. If you guys brand new to this channel, hello and welcome. In this channel, I mostly talk about books related stuff like book review, book TBR or book haul. Or I also did some few like library or book store visit. And I also currently working in Malaysia and I occasionally do some vlog while I'm here in Malaysia and just some few random stuff. So yeah, you guys are welcome in this channel. So today, I'm gonna be doing my first ever booktube tag. I actually wanted to do this for a long time, but I didn't know how this thing works. Like, should I wait for me to be tagged? Or maybe I can just go ahead, but yeah, I didn't know that. But yeah, so anyway, I've been tagged by Rifki from Dinner With channel. You guys can also check his channel out. And so the booktube tag is called booktube watching tag. I believe it's originally created by Harriet Grossi. Actually, I think I should start with newbie tag, but well, maybe another time. So yeah, well, let's do it. I'll be answering the question by using Bahasa Indonesia, by the way, because my viewers are mostly is Indonesian, but I'll be sure to put an English subtitle so that the video can be seen also internationally. So yeah, let's just jump into it. Okay, pertanyaan pertama yaitu, how many channels are you subscribed to? Oke, gue barusan ngecek secara cepat dan ternyata setelah gue hitung-hitung ada 383 channel yang gue subscribe. Wah, banyak juga ya, gue gak nyangka ternyata gue yang subscribe segitu banyak. Tapi emang kan akun ini juga gue buat tahun 2011-2012an lah ya. Jadi emang gue banyak banget nge-subscribe banyak channel dari tahun itu dan porsinya mungkin kalau untuk booktube sendiri itu kira-kira ya gue ngerasa paling 20% atau kurang sih. Karena gue juga punya banyak ketertarikan dan akun ini juga pernah dipakai sama adik gue. Pas gue lihat tadi ternyata ada beberapa akun-akun K-pop yang gue subscribe. Gue nggak pernah ngerasa nge-subscribe itu juga sih. Pertanyaan kedua, when do you normally watch booktube? Sebenarnya nggak ada waktu khusus sih untuk nonton spesifik booktube sih sebenarnya. Lebih pada mungkin abis pulang kerja jam 8 sampai jam 10-an itu biasanya gue pakai untuk nonton YouTube atau konten lain misalnya dari Netflix sih. Tapi nggak spesifik booktube. Nah, booktube, biasanya nonton booktube sendiri tuh kalau gue lagi nyari buku-buku yang pengen gue baca terus gue nyari reviewnya, atau gue sih biasanya juga biasanya juga nonton waktu kerja. Tapi nggak gue tonton sih, maksudnya lebih ke gue setel tapi gue dengerin audionya aja sambil kerja. Pertanyaan ketiga, how do you balance booktube watching, reading, and making your own videos? Jawabannya adalah I don't. Gue nggak balance banget sih untuk ketiga hal ini. Seperti yang gue bilang tadi, booktube watching sebenarnya gue nggak ada jadwal khusus sebenarnya. Jadi ya random banget, tergantung mood gue juga waktu itu. Mungkin kebanyakan waktu gue lebih, actually sebenarnya lebih ke reading sih kebanyakan. Karena jadi gini, ya gue lebih mencoba have fun aja dalam membaca. Jadi kadang making videonya juga jarang karena gue kadang malas untuk bikin videonya. Lebih nyaman untuk baca aja sih gitu. Pertanyaan keempat adalah, is there a difference between videos you like watching and videos you like making? Ini panjang banget kalau gue pengen jelasin, tapi sangat berbeda. Jelas-jelas sangat berbeda karena video yang gue suka tonton itu benar-benar berbeda, apa ya, mungkin konsep atau industri, mungkin bukan industri ya, lebih kepada tipenya. Karena kalau booktube kan, honestly, booktube yang gue bikin saat ini ya, itu belum sesuatu yang sebenarnya gue suka untuk buat. Jadi gue masih nyari feel-nya. Dan sedangkan video yang gue suka untuk tonton, itu sebenarnya adalah sesuatu yang gue pengen capai. Ya mungkin akan sangat jauh sekali jalannya, karena video-video yang gue suka itu sebenarnya mostly kayak skit. Jadi kayak kalian, kalau kalian tahu channel-channelnya Ryan Higa, Ena Akana, terus juga siapa lagi ya? Ya, kayak gitu. Nah, gue pengen nerapin konsep kayak gitu ke like book review mungkin, atau mungkin ya, pokoknya gue pengen ngomongin video tapi, ngomongin buku. Gue pengen ngomongin buku dengan cara yang nggak boring gitu. Nah, gue juga pengen kayak mungkin cinematic. Cinematic juga agak bingung juga gimana caranya menerapkan cinematic ke video-video buku. Nah, makanya gue bikin kayak
series wisata buku itu sebuah usaha gua buat mencapai video yang gua pengen gitu. Tapi ya seperti yang gua bilang itu jalannya sangat jauh banget sih. Nah, pertanyaan kelima itu, who is the first booktuber you subscribe to and do you still watch them? Okay, ini mungkin akan menjadi sesuatu kayak intermezzo gitu buat teman-teman booktuber Indonesia juga. Jadi mungkin booktuber pertama, mungkin dia nggak bisa dibilang booktuber sih. Gue inget banget channel buku pertama yang gue follow itu, kalau nggak salah namanya Sarah Katelia atau something. Tapi dia nggak, bukan, dia bukan booktuber sih, bahkan sampai sekarang kayaknya udah nggak aktif. Nah, yang consider to be first booktuber mungkin lebih kepada Sofia Mega. Dan yes, I still watch her channel. Karena emang videonya dia bagus, dia juga memberikan kontennya juga bagus, cara penyampaiannya juga bagus. Jadi konten-kontennya pokoknya bagus si Sofia Mega ini. Yang keenam, who is the most recent booktuber you subscribe to? Mungkin ini sih, teman-teman booktube Indonesia yang baru. Karena gue orangnya gini, gue orang yang mencoba untuk bisa suportif kepada orang-orang yang emang juga masih baru. Karena gue melihatnya gini, kayak bahkan untuk video-video mereka aja, gue juga merasa mereka perlu dibantu untuk views-nya, untuk nomor subscribe-nya. Jadi kadang gue langsung bantu mereka untuk ya udah subscribe. Kadang, seperti yang gue bilang tadi, gue kalau mereka promosi ya gue coba nonton juga kalau gue ada waktunya. Jadi, mungkin yang few recent booktuber sih ya, paling mereka-mereka sih. Yang ketujuh, share an old favorite booktuber. Share an old favorite booktuber, I think. Favorit gue, booktuber favorit gue mungkin yang pertama kali ya Sofia Mega sih. Mungkin sama Kak Aya sih, yang old. Maksudnya bukan yang tua ya, maksudnya yang dulu gua favoritin. Nah, yang ke-8, share a new favorite booktuber. Ini bukan booktuber Indonesia, tapi beberapa booktuber luar sih. Kayak Ariel Bisset. Terus ada namanya Retweet Cindy. Gua senang banget sama dia karena dia tuh blak-blakan banget kalau nge-review. Kalau booktuber Indonesia siapa ya? Nggak ada sih, sekarang sih masih Kaya dan si Mega aja sih. Terus pertanyaan ke-9, what is one of your booktube pet peeves? Pet peeves? Mungkin lebih kepada ini sih ya. Audio mungkin ya, karena gue kan, seperti yang gue bilang tadi, gue nonton biasanya cuma gue setel terus gue dengerin aja audionya, kecuali kalau emang si booktubernya ini gue kenal dan kayak dia punya ada kontennya kayak menarik, kayak misalnya dia memperlihatkan beberapa hal, terus juga kayak dia act out juga dalam penyampaiannya, biasanya gue nonton videonya. Tapi kalau cuman video review atau mungkin TBR juga, kadang biasanya gue cuma dengerin aja audionya. Jadi menurut gue kalau audionya kurang ya, itu mungkin yang jadi pet peeves gue sih. Pertanyaan terakhir yaitu, what have you learned from watching other booktubers? Banyak sih, terutama secara personal karena gue merasa banget kurang. Mungkin paling gue pelajarin itu adalah gimana penyampaian sih, kayak penggunaan kata juga. Gue jujur kosa kata gue sangat kurang sekali. Jadi ketika gue ngelihat beberapa youtuber favorit kayak Kak Aya atau Mega, bahkan kayak siapa, Litsa, atau bahkan Indah juga. Mungkin keempatnya punya ciri khas yang beda-beda, tapi mereka punya penyampaian yang cukup luwes lah menurut gue. Nah, buat gue itu yang paling gue pelajarin. Dari teknis, not so much. Karena kebanyakan juga hampir semuanya videonya sebenarnya simple sih secara teknis. Ya. Jadi, nggak banyak. Mungkin sama kayak misalnya thumbnail, terus juga cara judul, atau mungkin deskripsi, itu juga sesuatu yang kadang gue pelajarin. Itu aja sih. Nomor 11 ini optional, tag some of your favorite booktubers ya. Ya gue mungkin tag Kaya atau Sofia Mega, Titsa juga, karena dia udah lama nggak bikin video. Mungkin sama Din Harun kali ya, gue mau nge-tag dia supaya bikin juga. Yes, so that's it all
booktube watching tech. Semoga kalian suka juga. Kalian juga buat para teman-teman booktube Indonesia juga, kalau mau bikin silahkan. And yeah, it's been fun. Maybe I'll do more booktube tech next time. So yeah, I hope you guys like this video, and I'll see you in the next video. Bye.